ya traktirannya. Sering-sering aja. Sama-sama, Mbak. Jadi ini channel yang traktir. Dapat rezeki dari Embel Gather Cell. Sedikit. Nambah Iya nih, kurang ada juga. Nambah yuk. Yuk. Nambah gak? Nambah. Pak Ujang? Iya, Pak. Nambah. Iya. Ya. 6. Hah? 10. Ini belum habis nih. Ini enggak apa-apa nih, habisin aja. Tuh. Bunga dari selingkuhan papi. Papi enggak selingkuh, Mi. Oh iya. Papi ingat. Ingat apa? Ingat kalau papi punya selingkuhan. Bukan. Ini bunga dari Mbak Asti, penumpang papi tadi pagi. Ngapain? Penumpang kasih bunga buat supir ojek. Kecentilan. Tadi kan Mbak Asti beli bunga. Terus papi cerita, kalau papi nggak kuat beliin bunga buat mami, mahal. Mungkin Mbak Asti kasihan. Terus ngasih bunga ini buat mami. Jadi bunganya buat mami? Ya iyalah. Tapi kenapa gak bilang sih? Mami kan mesti gitu. Makasih ya, Pi. Oh iya. Ini apa maksudnya? Isinya uang. Ada tulisannya. Mas Mul, ini tanda terima kasih bos saya buat Mas Mul. Karena Mas Mulyati sudah mengembalikan tas saya yang tertinggal di motor. Di dalam tas saya ada uang bos saya. Jadi Mas Mul sudah menyelamatkan uang bos saya sekaligus tas saya. Salam buat istri Mas Mul ya, Asti. Jadi ini uang buat mami untuk buka warung. Tapi ngizinin mami punya usaha buat bantu keluarga kita. Oh iya, mami punya sesuatu buat papi. Tunggu sebentar. Nih. Apa ini? Buka. Wah. Bagus. Apanya yang bagus, Be? Ini mahakarya yang penuh dengan estetika, klorofil. Ini bunda yang buat loh, Pi. Bunda seniwati ya. Nanti tak suruh gambar wajahku. Oh iya, Pi. Bunda juga nih pinjemin aku uang buat modal warung nasi. Berarti ini memang rezeki mami untuk buka warung. Akhirnya naik motor gue sendiri. Ternyata biar bagaimanapun, bentuk motor gue ini masih lebih enak dipakai dibandingkan naik motor yang keren, harganya puluhan juta. Mungkin saat ini gue emang belum siap punya motor bagus. Tapi, gue yakin, suatu saat nanti kalau emang Tuhan ngizinin gue untuk naik motor idaman gue, hasil dari jerih payah gue sendiri pasti akan terwujud. Intinya, gue harus bersyukur dengan apa yang gue punya saat ini. Bersyukur, no, bersyukur. Mawar mau buka warung nasi.
cakep tuh. Berarti nanti kalau pas kita lewat daerah rumah lu bisa mampir dong. Hah? Bisa, kami gak bisa ngutang. Tatap baik-baik muka gua. Muka tampan kayak gini, gak mungkin lah ngutang. Enak aja lu. Seno, ini bon makanan minuman yang kemarin Mas Seno belum bayar. Ngutang. Mas itu anggota ISTI ya? Apa itu? Ikatan suami takut istri. Mas anggota pramuka ya? Pramuka? Apa tuh pramuka Mas? Gak tahu ya. Gak lulus SD. Nak. Ya. Lo pernah inget gak? Kita kan pernah kayak gini. Copot. Yang waktu itu lu diboncengin sama pacar lu kan? Mantan. Tiiiit. Iya, itu cuma. Oh, iya.